Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Ramadhani, perwira SMK Muhammadiyah Somagede. Di sini saya akan mengajak kalian semua untuk mengetahui tentang donor darah. Yuk simak baik-baik. Donor darah adalah mendonorkan darah untuk tujuan transfusi darah. Dan transfusi darah itu sendiri adalah proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat dan memenuhi syarat untuk seseorang yang membutuhkan. Apa saja syarat-syarat untuk mendonorkan darah? Yang pertama, wajib membawa KTP atau kartu pelajar. Yang kedua, wanita atau pria berusia 17-60 tahun. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, berat badan minimal 45 kg. Yang kelima, kadar hemoglobin 12,5. Yang keenam, tekanan sistolik 100-180 dan tekanan diastolik 50-100. Yang ketujuh, bagi wanita yang sedang haid, hamil, atau menyusui tidak diperkenankan untuk mendonorkan darahnya. Dan yang terakhir, bagi yang mengidap penyakit seperti HIV, hepatitis, sifilis, jantung, tidak diperkenankan untuk mendonorkan darahnya. Berikut adalah langkah-langkah donor darah. Yang pertama adalah registrasi, yaitu mengisi formulir pendaftaran dan kuesioner kesehatan. Yang kedua, pemeriksaan pendahuluan, yaitu pengukuran berat badan, pemeriksaan kadar hemoglobin darah, dan pemeriksaan golongan darah bagi pendonor pemula. Yang ketiga, pemeriksaan kesehatan oleh dokter, yaitu pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan fisik sederhana. Yang keempat, pengambilan darah, yaitu cuci lengan donor, pengambilan darah, pengambilan sampel darah. Yang kelima, administrasi, yaitu mengambil kartu donor dan vitamin. Yang keenam, yaitu pemulihan. Pendonor dianjurkan untuk beristirahat dan menikmati hidangan ringan yang telah disajikan. Apa aja sih manfaat donor darah? Yuk simak video berikut ini. Yang pertama adalah mengurangi penyakit jantung. Salah satu manfaat donor darah bagi pendonor adalah membuat jantung Anda senantiasa sehat. Dengan begitu akan meningkatkan zat besi dalam darah dan juga mengurangi kemungkinan Anda menderita penyakit jantung. Yang kedua, membakar kalori dan membantu menurunkan berat badan. Manfaat donor darah bagi pendonor yang teratur lainnya adalah membantu membakar kalori dalam tubuh dan menurunkan berat badan. Hal ini karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat memberikan 450 ml darahnya. Yang ketiga, menurunkan resiko kanker. Selain membantu membakar kalori, manfaat donor darah bagi pendonor adalah dapat menurunkan resiko terjadinya kanker. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya zat besi yang berlebih dalam tubuh saat melakukan donor darah. Yang keempat, menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah. Kekentalan darah merupakan salah satu faktor yang berperan dalam meningkatkan risiko terkena penyakit jantung. Semakin kental darah yang mengalir dalam tubuh, semakin tinggi pula kemungkinan terjadinya gesekan antara darah dan pembuluh darah. Yang kelima, meningkatkan produksi darah. Manfaat donor darah bagi pendonor yang teratur dapat membantu merangsang produksi sel-sel darah baru. Proses mendonorkan darah ini akan membantu tubuh tetap sehat dan bekerja lebih efisien. Yang keenam, membantu pikiran lebih stabil. Sebuah penelitian dalam bidang psikologi menunjukkan
bahwa orang yang mendonorkan darahnya dengan tujuan menolong orang lain memiliki resiko kematiannya lebih rendah dibandingkan dengan orang yang melakukan donor darah untuk kepentingan diri sendiri atau bahkan tidak mendonorkan darahnya sama sekali. Yang ketujuh, bagian dari periksa kesehatan. Manfaat donor darah bagi pendonor lainnya adalah dapat digunakan sebagai uji pemeriksaan kesehatan diri sendiri ketika darah yang Anda miliki berada di dalam kantong darah dan diperiksa di laboratorium. Maka tim medis akan melihat apakah Anda menderita sesuatu penyakit tertentu atau tidak. 8. Menjadi lansia yang sehat. Menjadi lansia yang sehat merupakan manfaat donor darah bagi pendonor lainnya. Banyak orang tua yang memiliki kesehatan cukup baik dan prima di usianya yang telah lanjut tersebut. 9. Menurunkan kolesterol. Manfaat donor darah secara rutin adalah akan membantu Anda untuk mengurangi kadar kolesterol dalam tubuh. Sebuah hasil penelitian membuktikan bahwa donor darah dapat mengurangi kekentalan darah sehingga dapat membantu Anda menurunkan kadar LDL. 10. Manfaat donor darah untuk mempercepat proses pemulihan luka. Ketika Anda mendonorkan darah, akan terjadi penyesuaian tubuh terhadap berkurangnya sel darah merah. Penyesuaian tubuh ini dibutuhkan ketika tubuh Anda mengalami luka yang mengakibatkan berkurangnya sel darah merah, sehingga penyembuhan luka jadi lebih cepat. Biarkan darah mengikat kita bersama dalam persahabatan selamanya. Kamu tidak harus menjadi anggota keluarga seseorang untuk mendonorkan darah. Peduli, berbagi, dan hidup dengan mendonorkan darah. Jika kamu berdonasi uang, kamu memberikan makanan. Namun, jika kamu mendonorkan darah, yang kamu berikan adalah kehidupan. Teteskan darah kini untuk mereka yang membutuhkan nanti. Darah adalah mas merah untuk menyelamatkan hidup sesama. Ayo donorkan darahmu sekarang juga. Siamo tutti frateri. Saya Ivan Ramadhani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.